Saya Parulian Silalahi, Ketua Pemuda Katolik Konferensi Daerah Sumatera Utara. Dengan ini melantik saudara-saudari sekalian menjadi pengurus Pemuda Katolik Komisariat Cabang Samosir periode 2022-2025. Kibarkanlah panji-panji kebesaran Pemuda Katolik di wilayah Kabupaten Samosir. Ketua terpilih Pemuda Katolik Komisariat Cabang Kabupaten Samosir, tahun 2022 sampai dengan 2025, Polten Simbolon, SE, MM disambut meriah dalam acara Ekaristi, Pelantikan dan Seminar Kebangsaan, di Aula Hotel Sitio Tio, Aek Rangat, Kecamatan Pangururan, Sabtu, tanggal 10 September tahun 2022. Sebelum pelantikan dilaksanakan, para hadirin terlebih dahulu melaksanakan ibadah Ekaristi yang dipimpin Pastor Ambrosius Nainggolan. Selanjutnya Pastor Ambrosius Nainggolan, atas nama Keuskupan Agung Medan, mengutus dan menyampaikan amanat pengutusan kepada pengurus yang terpilih. Pada pengutusannya, Pastor Nainggolan mengatakan kepada pengurus terpilih, "Kalian sungguh istimewa baik di tengah gereja, dan pun juga di tengah masyarakat, sebab secara organisatoris kalianlah yang dipercaya untuk menyuarakan suara Katolik di tengah masyarakat, diiringi menyematkan sortali kepada Ketua Terpilih Polten Simbolon." Ada ketua yang kita percaya, yakni Bapak Polten Simbolon. Sebagai tanda kepemimpinan Bapak dalam organisasi ini, atas nama gereja Vikariat Samosir dan sesuai dengan budaya kita, kami akan menyampaikan, menyematkan sortali ini kepada Bapak. Sebetulnya ini berat, tetapi inilah panggilan, inilah kepercayaan. Kalaupun berat, ya ikutlah, junjunglah, jinjinglah juga bersama dengan seluruh gereja, khususnya dengan teman-teman pengurusmu yang hadir di sini. Bapak yang baik, tidak perlu cemas, apalagi tidak perlu risau. Dua-dua gereja selalu akan menyertai Mama. Oleh karena itu, kami menyematkan ini, terimalah ini dalam sukacita dan penyerahan yang tulus kepada Tuhan melalui organisasi ini. Setelah itu Ketua Pemuda Katolik Komda Sumut Parulian Silalahi, SE, melantik dan memberikan bendera petaka, dan menandatangani naskah dokumen pelantikan. Parulian Silalahi, Ketua Pemuda Katolik Komisariat Daerah Sumatera Utara. Dengan ini, melantik saudara-saudari sekalian menjadi pengurus Pemuda Katolik Komisariat Cabang Samosir periode 2022-2025. Kibarkanlah panji-panji kebesaran Pemuda Katolik di wilayah Kabupaten Samosir. Saya Walter Sumbolon,
Ilmu yang kita peroleh dari sarang samsi periode 2002 sampai 2009 berjanji dengan pertama tuan yang maha esa bersama-sama teman saya pengurus yang lain akan mengeluarkan panji-panji kebesaran pemuda Katolik jika warna sama sih. Progresia! 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 Pada kesempatan tersebut Ketua Terpilih Polten Simbolon mengungkapkan, dalam kepemimpinannya, salah satu visi dan misi yang akan dibawanya adalah menciptakan kader-kader terbaik di lingkungan gereja dan lingkungan masyarakat, segera berkoordinasi dengan semua organisasi kepemudaan di Samosir dalam membangkitkan organisasi, jelasnya. Informasi ini disampaikan Samosir TV.